Cara membuat nugget cireng nasi. Cara membuatnya, pertama rendam nasi dengan air matang selama kurang lebih 30 menit. Setelah nasi direndam, kemudian haluskan dengan cara di blender. Setelah nasi di blender, kemudian tambahkan tepung tapioka dan tepung terigu, kemudian aduk rata. Kemudian didihkan air, masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan, tambahkan garam, kaldu jamur, dan merica bubuk. Kemudian tuang air mendidih ke dalam campuran nasi dan tepung. Aduk rata sampai kalis. Setelah adonan kalis, kemudian siap dicetak. Ambil sedikit adonan, kemudian bulatkan. Ambil stick es krim. Setelah dibentuk, kemudian siap untuk direbus. Panaskan air, tambahkan kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng. Kemudian masukkan adonan yang sudah dibentuk. Rebus sampai mengapung. Setelah mengapung seperti ini, kemudian matikan apinya, kemudian angkat dan tiriskan. Selagi masih hangat dan basah seperti ini, kemudian gulingkan di atas tepung roti. Lapisi semua bagian atau semua permukaannya dengan tepung roti. Kemudian panaskan minyak goreng sampai matang.
Setelah matang berwarna kuning kecoklatan seperti ini, kemudian angkat, tiriskan dan siap untuk dihidangkan.